Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua di pagi ini? Kami doakan agar semoga teman-teman semua yang menonton video ini maupun yang tidak menonton video ini tetap sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, bahagia selalu dan dijauhi dari segala macam cobaan-cobaan teman-teman ya. Oke, pagi ini kita akan melihat bagaimana kesiapan dari pembuatan tempat parkir yang berada di sebelah timur dan juga sebelah barat dari sirkuit Mandalika Lombok teman-teman ya. Namun sebelum itu kita akan mencoba untuk menyapa-nyapa dulu para pekerja yang sedang menanam rumput di sekitar taman di areal parkir ini teman-teman ya. Oke, setelah kita melihat keseruan dari ibu-ibu atau inak-inak kakek yang sedang bekerja menanam rumput tadi, kita akan langsung jos menuju tempat parkir di sebelah barat sirkuit Mandalika Lombok, teman-teman. Oke, inilah dia tempat parkir utama ya teman-teman ya. Sebagaimana kita ketahui ada 3 tempat parkir utama di sirkuit Mandalika ini. Yang pertama di bagian timur sirkuit Mandalika, kemudian bagian barat sirkuit Mandalika, dan juga di pelataran halaman Masjid Nurul Bila teman-teman. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menelusuri bagaimana kesiapan dari tempat parkir utama yang kedua di sebelah barat sirkuit Mandalika Lombok. Oke,
sekarang kita sudah masuk di pelataran halaman parkir yang kedua sebelah barat sirkuit Mandalika. Kita melihat di sini sudah terhampar beton-beton yang memiliki kapasitas ratusan mobil ya teman-teman ya. Di sini kurang lebih sekitar 1 hektar lebih tempat parkir yang sudah disiapkan oleh para panitia untuk memarkir sepeda motor ataupun bis ataupun juga minibus dari para penumpang. Kita akan mencoba untuk mengelilingi areal tempat parkir ini agar kita bisa leluasa melihat kesiapan dari tempat parkir yang sudah disediakan ini teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita melihat begitu luas sehingga teman-teman ataupun saudara-saudara semua yang hendak berkunjung untuk menonton acara MotoGP ini jangan khawatir mengenai tempat parkir ini. Panitia sudah menyiapkan beberapa hektar untuk memarkir sepeda motor ataupun mobil-mobil Anda teman-teman ya. Itulah tadi ya, kita sudah memutar balik ya. Kita akan mencoba untuk menelusuri ruang atau tempat parkir yang pertama di sebelah timur sirkuit Mandalika Lombok. Oke, kita akan menuju ke area parkir utama sebelah timur dari sirkuit Mandalika Lombok ini teman-teman ya. Tetap terus stay tune di channel ini, jangan kemana-mana. Jangan lupa juga untuk like, share and subscribe, dan juga jangan lupa untuk menekan tombol lonceng untuk mendapatkan video Mandalika terupdate dari kami ya teman-teman. Tampak di sepanjang jalan menuju area parkir utama sebelah timur di Pantai Gerupuk, kita melihat ya banyak sekali sapi-sapi para warga yang sedang digembalakan teman-teman ya. Begitu juga dengan tanaman-tanaman liar atau perdu yang kita lihat berada di sepanjang jalan menuju area ini. Kita harapkan semoga nanti para panitia yang mengelola area parkir ini untuk segera membersihkan tanaman-tanaman liar atau rumput-rumput yang terlihat meninggi ini teman-teman ya. Oke, kita melihat sosok bule sedang membawa anjingnya teman-teman. Inilah dia areal parkir utama yang terlihat masih belum rampung dalam pemberian betonnya teman-teman ya. Oke, sebelum kita mengitari areal parkir tadi, kita akan menuju areal parkir yang menuju ke Pantai An ya. Di sini sudah terhampar jalan atau akses menuju ke Pantai An yang juga bisa digunakan sebagai tempat parkir. Begitu luas pandangan kita di sini teman-teman, begitu terhampar tempat yang bisa digunakan nanti sebagai tempat parkir di sini. Meskipun belum dibeton, namun tanah ini sudah diratakan sehingga jangan khawatir bagi para pengunjung yang akan memarkirkan mobilnya di sini.
semuanya pasti akan tertampung ya teman-teman ya. Oke, kini kita akan mencoba untuk mengitari area parkir utama setelah tadi kita telah mencoba memutar-mutar di area parkir pendukung menuju ke pantaian tadi teman-teman. Inilah area parkir yang sudah disiapkan oleh panitia. Meskipun belum 100% rampung diberikan hamparan-hamparan beton, namun insya Allah sebelum MotoGP dihelat pasti area ini sudah terbeton semua. Kita menuju di sebelah utara juga masih belum terbeton teman-teman. Oke, yang ini sudah terbeton ya. Jadi beberapa bagian di area parkir utama ini masih belum terbeton. Semoga saja, kita harapkan agar area ini 100% rampung sebelum perhelatan Akbar MotoGP tanggal 18, 19 dan 20 ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke area parkir berikutnya sebelah barat dari area parkir utama ini. Tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa like, share and subscribe. Oke teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa para pengunjung yang datang dari bypass kemudian masuk melalui gerbang Bundaran Sungguh, maka otomatis akan dialihkan atau diarahkan ke area parkir utama sebelah timur sirkuit Mandalika, di mana di area timur ini sudah terhampar di sini dua wilayah atau dua blok tempat parkir. Yang pertama tadi yang sudah kita kelilingi tadi, kemudian yang kedua adalah ini. Ini juga merupakan tempat parkir yang sebenarnya aksesnya menuju ke pantaian teman-teman. Namun selain dari pintu akses menuju ke pantaian ini, besok tempat ini akan dijadikan sebagai areal parkir
agar nantinya para pengunjung tidak merasa khawatir bahwa parkir di sini insya Allah akan tertampung bagaimanapun banyaknya, bagaimanapun membludaknya penonton, insya Allah akan tetap bisa tertampung di area parkir ini. Jadi inilah dia terlihat dari jauh ya, kita melihat Pantai Tanjung An yang bisa kita akses melalui jalan dari Bundaran Sunggung menuju ke area parkir ini. Masih lihat air masih tergenang di area parkir ini. Kita harap semoga para panitia yang mengelola area parkir ini segera untuk menimbun genangan-genangan yang masih berada di area parkir ini. Oke teman-teman, kita cukupkan sampai di sini ya. Itulah tadi dua lokasi parkir utama yang sudah disiapkan oleh panitia untuk para pengunjung yang datang baik dari Mataram atau yang datang dari bypass maupun yang datang dari arah barat atau dari desa Kuta. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.